Hujan lebat kira-kira setengah jam di Kota Mekah semalam, sesuatu yang luar jangkaan dan benar-benar mengujakan para jemaah haji serta penduduk tempatan. Kali terakhir bumi Al-Mukarramah itu dibasahi hujan seminggu sebelum hari wukuf pada musim haji lalu. Dan untuk laporannya, Fatil Hidayat Ghazali. Dengan suhu panas sekitar 43 darjah Celsius pada sebelah tengah hari, tiada siapa menyangka hujan akan turun dengan lebat sebaik masuk waktu asar, iaitu kira-kira pukul 4 petang waktu Arab Saudi. Sebahagian jemaah yang berada di Hospital Shishah Makkah turut berkongsi video turunnya hujan batu di kawasan tersebut. Inilah salah satu keajaiban, salah satu rahmat yang dapat kami petugas media di Kota Suci ini melihat dan merasai sendiri pengalaman di tanah suci ini. Hujan turun, memang hujan sudah turun sebelum ini, tetapi untuk hari ini tidak disangka-sangka hujan turun dengan cukup lebat. Penduduk tempatan khususnya yang terkejut dan gembira tidak membuang masa ke kawasan-kawasan lapang untuk menzahirkan kesyukuran bersama-sama jemaah haji Malaysia. Ini kata sebab pada solat asar saya datang ni, saya tengok kenapa orang ramai kat pokok-pokok kat luar ni, kita kena hujan batu. Ya Allah, saya sangat bersyukur. Allahu Akbar. Enggak tak terkata saya ni. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bersyukur. Kerana hujan yang saya rasa dengan hujan ini membawa rahmat dan nikmat berzahir terdapat hati Akbar. Dan sama selama 10 hari saya berada di tanah suci ini, inilah kali pertama saya melihat hujan turun dengan begitu lebatnya. Saya memang terasa tajuk dengan keadaan kepanasan ini. Ramai yang rakan-rakan saya batuk dan semua, tiba-tiba hujan waktu dini hari. Saya memang amat bersyukur. Ini adalah kebesaran Allah. Keterujaan jemaah dan penduduk Makkah itu turut dirasai Ketua Rombongan Haji Datuk Said Saleh Said Abdul Rahman. Bercakap secara langsung dalam laman Facebook Utusan Online, beliau melihatnya sebagai satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala menjelang detik wukuf yang semakin menghampiri. Alhamdulillah, saya rasa ini satu hujan rahmat, kerana setiap tahun walaupun kita dalam cuaca dalam musim panas, tetapi masih ada lagi hujan yang turun yang dapat sejukkan suasana dan juga membersihkan kawasan-kawasan, terutama sekali di Arafah, Mina, yang hanya kita gunakan sekali dalam setahun. Hujan rahmat itu nyata menyejukkan suhu panas di Makkah, sekaligus menyaksikan majoriti jemaah memanfaatkan detik ini untuk beramai-ramai menunaikan umrah dan beribadah di Masjidil Haram dan kawasan sekitarnya. Dari Makkah Al-Mukarramah, Fatil Hidayat Ghazali dan juru kamera Muhammad Ashraf Zakaria melaporkan untuk TV1.